di sebuah padang rumput. Dalam duniaku yang sempurna, angin meniup ranting pepohonan, membentuk titik cahaya. Pohon itu berdiri tegak, kokoh, menaungi dunia sendirian. Saksikan diriku terpaku nan jauh di sana, berduri dari matamu yang indah, sayang. Sebentar saja, aku hanya ingin melihatmu. Aku hanya ingin melihatmu. Sebentar saja. Aku hanya ingin melihatmu. Sebentar saja. Aku hanya ingin melihatmu. Aku hanya ingin melihatmu dalam mimpi yang tenang. Amar, Amar, Amar. Sinta! Mengapa kau pergi dariku? Di saat aku kembali merasakan kejadian-kejadian ini. Setidaknya, jika aku masih memilikimu, beberapa pembicaraan akan kita bicarakan. Setelah itu, aku akan tertidur di waktu yang tepat.
Setidaknya, jika aku masih memilikimu, beberapa pembicaraan akan kita bicarakan. Setelah itu, aku akan tertidur di waktu yang tepat. Sinta, apakah ini benar-benar kamu? Aku sangat rindu. Tetapi kenapa kamu membelakangiku? Ayo berbaliklah. Apa aku telah melakukan kesalahan lagi? Selepas kepergianmu, sunyi ini menusuk jiwaku. Tetapi sekarang aku akan terus mengingatnya, Sinta. Setiap pukul 4 sore, bunga kaktus yang kau beli untuk hari ulang tahunku, mesti aku sirami. Iya kan? Setelah itu, kita berdoa. Tuhan, ia tumbuh dengan nafas. Dalam kekeringan, di bawah sinar matahari yang hangat, ia arungi dunia sendirian. Berkatilah perjalanannya. Situasi macam apa ini?
Beberapa orang terlihat tidak saling bertanya dan menyapa. Mereka berjalan dengan cepat dan menundukkan kepala pada dering handphonenya berulang-ulang. Hingga mereka saling lantang berbicara dengan cepat. Situasi macam apa ini? Beberapa orang terlihat tidak saling bertanya dan menyapa. Mereka menundukkan kepalanya pada dering handphonenya berulang-ulang. Hingga mereka saling lantang berbicara dengan cepat. Situasi macam apa ini? Di ruang tunggu kereta api, aku duduk. Sial, sudah pukul 4 sore. Beberapa orang menundukkan kepala dan berbicara dengan cepat. Seakan tak akan pernah selesai di setiap pembicaraannya. Beberapa orang menundukkan kepala dan berbicara dengan cepat. Seakan tak akan pernah selesai di setiap pembicaraannya. Beberapa orang menundukkan kepala dan berbicara dengan cepat. Seakan tak akan pernah selesai di setiap pembicaraannya. Setelah itu, apa yang akan terjadi? Halo? Apa maksudmu? Oh, itu. Gampang. Coba prioritaskan. Kalau sudah masuk perizinan, tinggal konfirmasi. ...50% ambil bagian. Halo, bro. Bukan gitu maksudnya, bro. Bukan. gak semua orang itu bisa dianggap sama. Sekarang gini,
Coba lu lihat raut mukanya ketika lu bentak dia di meja konferensi. Halo, Bu. Maafin Amar, Bu. Amar gagal lagi. Hari ini Amar baru saja dipecat. Amar kirim 200 ribu dulu aja, Bu, ya. Halo? Halo? Ya? Ibu meninggal. Sekarang pukul 3.59. Dan kini pukul 4.00. Lalu, apalagi yang akan terjadi selanjutnya? Tuhan, ia tumbuh dengan nafas dalam kekeringan di bawah sinar matahari yang hangat. Ia arungi dunia sendirian. Berkatilah perjalanannya. Semua ini terjadi atas dasar kehendak-Mu. Oh, cahaya hidupku, senyumnya yang hangat, kenangan-kenangan itu seperti bayangan yang terus menghantui. Aku tak ingin terlelap lagi. Andai mati itu menanti, mengapa kematian itu datang kepada mereka? Mengapa kejadian itu tidak terjadi kepadaku? Kau tumpukan dan kau tumpahkan kesakitan.
kesakitan-kesakitan itu untuk diperlihatkan. Sungguh, aku tak ingin terlelap lagi. Sudah pukul 4 sore lagi. Duri-duri tajam. Mereka menari di bawah cahaya bulan. Mereka adalah penjaga kesendirian. Tetap tegar di bawah hembusan angin malam yang dingin. Dalam kekeringan yang tak terelakkan, tetap tegar dalam keanggunan yang abadi. Sinta, di mana kamu? Lagi-lagi, mengapa kamu meninggalkanku di saat aku kembali merasakan kejadian-kejadian ini? Sinta, Sinta, jika saja aku masih memilikimu, beberapa pembicaraan akan kita bicarakan. Setelah itu, aku akan tertidur di waktu yang tepat.
Halo? Ya? Dengan siapa ini? Di rumah sakit. Lalu kondisinya saat ini? Tuhan, ia tumbuh dengan nafas dalam kekeringan, di bawah sinar matahari yang hangat, ia arungi dunia sendirian. Berkatilah perjalanannya.